Rumah yang digerebek petugas gabungan BBKSDA dan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat berada di Jalan Sentosa, Bukit Raya, Pekanbaru. Dalam penggerebekan Rabu sore tersebut, petugas temukan 11 satwa dilindungi, seperti lutung emas, kucing hutan, elang, dan berang-berang. Satwa ditemukan dalam kondisi menggenaskan. Selain sakit, sejumlah satwa bahkan mati. Dalam penggerebekan, petugas juga tangkap pemiliknya. Pelaku merupakan penadah satwa hasil buruan. Pelaku menjualnya melalui media sosial dengan harga 1 hingga 3 juta rupiah per ekor. Saat ini petugas kembangkan penyelidikan, sementara satwa yang disita akan direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitatnya.